Oke, mungkin gimana nih sejauh ini persiapannya menyambut konser setelah akhirnya lama? Diana, yang pastinya nanti yang hal pertama yang bakal aku rasain ikut, karena kita harus, ya kita tahu lah ya, maksudnya dengan adanya pandemi yang merubah kita beradaptasi dengan new normal. Dan yang sulit adalah ketika nanti kita bertemu bersosialisasi dengan orang banyak, kadang harus kembali seperti dahulu kala, yang sama terus bisa bersosialisasi lagi. Di kamera ke. Masih ada hal kecanggungan untuk kita ya. Jadi saya takutnya nanti pasti saya nangis karena 2 tahun hampir 2 tahun kita seperti ini. Jadi harapannya, ya, tapi sebelum itu saya mau berterima kasih juga karena pandemi juga sudah menurun. Ngerti gak? Itu perasaan saya karena saking lamanya tidak ada acara yang online, yang tidak langsung bertatapan muka dengan banyak orang, sampai akhirnya terbiasa. Jadi ketika ada acara yang memang dikhususkan untuk banyak orang, jadi banyak ketakutan. Akhirnya kayak, ini ada yang nonton ya? Ada yang beli gak sih? Itu kemahalan gak sih kalau begitu? Turunin gak sih? Jadi banyak ketakutan banget. Tapi akhirnya udah tangan-tangan yang kita coba aja dulu. Dan ternyata benar ketika kita rilis, udah sokot. Dan sebenarnya mungkin ini yang obat rindu untuk para listeners juga, karena sebelum pandemi ketika aku bikin konser pertama kali di Bandung itu, aku sudah punya rangkaian untuk tur berapa puluh titik untuk bikin konser titik ini. Tapi karena pandemi kita ke stop. Jadi mungkin ya Desember ini menutupi akhir tahun dengan kebahagiaan.